Halo semuanya, yuk kita main. Sebelum itu, support terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Nah, kalau gitu langsung aja kita mulai. Teman-teman, lihat ada sebuah pesawat warnanya merah. Pesawat ini miliknya Paw Patrol ya. Tuh lihat, ada Marshall, ada Rubble, ada Fly, ada Rocky, ada Case, dan ada Zuma. Nah, kali ini kita akan melakukan penyelamatan ya teman-teman ya. Yang akan pergi adalah Fly, kemudian Zuma, dan juga Marshall. Nah, dan satu lagi, tidak lupa ada Zuma ya. Nah, kita tutup kaca pesawatnya, bersiap untuk terbang, dan terbang. Kita akan menuju ke lokasi penyelamatan teman-teman. Tuh, kita sedang terbang ya ini ya. Kita akan menuju ke tempat kendaraan yang akan kita selamatkan. Tuh, lihat kendaraannya teman-teman, sudah terlihat. Kita daratkan dulu ya pesawatnya ya. Tuh, lihat kendaraannya sudah terlihat ya. Nah, hati-hati, pesawat mau mendarat. Wah, ternyata susah sekali teman-teman kali ini lokasinya, dan pesawatnya mendaratnya agak menunjam ya. Nah, yuk kita mulai memasukkan mainannya ke dalam pesawat ya teman-teman, supaya mereka segera diselamatkan. Yang pertama ada mobil polisi teman-teman. Tuh lihat, mobil polisinya berwarna putih ya, dan juga berwarna abu-abu di bagian belakang. Wih, bagus banget ya. Kalian sudah pernah belum melihat mobil polisi? Kita masukkan ya ke dalam pesawat. Nah, selanjutnya ada mobil dump truck ya teman-teman. Tuh lihat, ini digunakan untuk mengangkut pasir, mengangkut tanah, mengangkut batu ya. Warnanya kuning teman-teman. Wih, keren banget ya. Tuh lihat, kita masukkan juga ke dalam pesawat. Nah, selanjutnya kita masukkan apa ini? Oh, ternyata ada truk molen teman-teman. Wih, bagus banget ya truk molennya. Truk molen digunakan untuk mencampur pasir, kerikil, dan semen untuk membuat adonan beton. Kita masukkan juga ya. Waduh, muat gak ini ya? Nah, selanjutnya ada, oh, ini ada bulldozer teman-teman. Wih, warnanya kuning. Wih, bagus banget ya teman-teman ya. Tuh lihat, warnanya kuning. Nah, kita masukkan juga ya. Oh, ternyata yang di belakang sudah tidak muat teman-teman. Dan yang terakhir kita masukkan di depan ya. Yang di depan ada helikopter teman-teman. Tuh lihat, helikopternya berwarna merah ya. Helikopter ini punyanya pemadam kebakaran teman-teman. Kita taruh bagian depan ya. Untung pesawat ini besar ya, jadi bisa mengangkut banyak banget kendaraan. Nah, yang terakhir ada mobil jeep pemadam kebakaran ya. Nah, ini digunakan untuk membawa para petugas pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran ya, kalau truk pemadam kebakaran sudah tidak muat lagi. Nah, kita masukkan juga ini. Akhirnya semua kendaraan sudah kita masukkan ke dalam pesawat teman-teman, dan kita bersiap-siap yuk untuk pulang. Kita terbangkan dulu pesawat ini. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya. Thank you.